فبأي آلاء ربكما تكذبان. حاضرين kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimahumullah. Pertama dan utama sekali marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita, menciptakan kita beserta dunia dan segala isinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan. Dan kita sebagai hambanya diperintahkan senantiasa untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah. Ikhlas adalah bagian dari kunci diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita senantiasa memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan semasa hidup kita dan sampai nanti kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa memiliki niat yang ikhlas, niat yang tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam terlalu lupanya kita ucapkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tersurat perjunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat, saudara-saudaraku yang dicintai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Khatib mengajak kepada kita semuanya yang hadir pada hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan. Iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang harus kita tingkatkan setiap di dalam kehidupan kita, setiap waktu kita, setiap saat kita harus kita meningkatkan keimanan kita. Bukan hanya ketika kita mendapatkan musibah, bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, kita selalu meningkatkan keimanan kita dan memelihara ketakwaan kita. Hadirin kaum muslimin berbahagia, khatib menyampaikan sebuah tema khutbah pada hari ini, insyaallah akan berbicara tentang kematian yang selalu pasti akan datang. Kematian yang pasti akan datang. Kematian yang selalu menghantui dan selalu menghampiri manusia. Kematian itu adalah merupakan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti yang akan dihadapi setiap makhluk. Bukan hanya manusia yang menghadapi kematian, melainkan kematian itu juga dirasakan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana ayat yang populer yang kita ketahui, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berlindung, sedang apapun kita, dimanapun kita berada, pasti dan pasti kematian itu akan menghampiri kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Karena ini adalah merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah jemaah berbahagia, kematian adalah merupakan sesuatu yang pasti dan akan datang kepada kita, tapi tidak ada manusia yang tahu pasti waktunya datang kepada kita masing-masing. Tidak ada manusia yang tahu waktunya kapan datang kepada kita.
Kalau orang tahu kapan dia mati, waktunya kapan dan dimanapun, pasti mungkin semua orang akan melakukan amal saleh. Tapi sayang, serbu sayang, manusia tidak banyak yang memahami dan tidak banyak mengambil pelajaran dari kematian-kematian yang telah melanda orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan juga banyak kematian-kematian yang sekarang ini yang sangat mengerikan. Banyak orang-orang yang tidak menyadari dan tidak mau mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa yang namanya kematian. Coba kita perhatikan jemaah berbahagia. Banyak di antara saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air. Bahkan mungkin ada orang yang sekampung kita, mereka mati dalam keadaan yang tidak baik. Atau mungkin mati dalam keadaan tidak husnul khatimah. Ini harus menjadi pelajaran kita, karena kita adalah makhluk yang pasti akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi tidak ada orang yang tahu kapan waktunya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Di akhir ayat ini dikatakan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita mengkufuri Allah? Bagaimana bisa kita ingkar kepada Allah? Bagaimana bisa kita mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sementara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiada menjadi ada. Kemudian kita akan diwafatkan, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin berbahagia, di ayat lain juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia tidak akan bisa dan tidak akan mampu lari daripada kematian. Seperti di dalam surah Al-Jum'ah dikatakan bahwasanya manusia tidak akan bisa lari daripada kematian. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Seberapapun kita kuatnya, seberapapun kita hebatnya lari daripada kematian, kalau memang saatnya mati, waktunya datang, pasti akan mati. Makanya manusia itu bermacam-macam keadaan dan bermacam-macam kondisinya dalam menghadapi kematian. Ya mungkin barangkali ada yang mati karena corona, karena memang sudah takdirnya mati karena terinfeksi corona. Tapi kalau memang misalnya belum keadaannya, belum kondisinya, belum waktunya mati, meskipun dia sudah ditabrak oleh tronton dan juga tertabrak sangat sadis dan juga mungkin mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat, apabila Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan seseorang untuk mati, maka dia tidak akan mati. Jadi kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan. Tetapi yang pertanyaannya adalah, ketika kita mati, apakah kita sudah mempersiapkan bekal amal ibadah yang kita lakukan selama hidup di dunia ini? Jadi kemanapun kita, kemanapun kita lari dari kematian, berupaya sekuat tenaga untuk menghadang atau menghindar dari kepada kematian, pasti akan datang kematian itu. Makanya ada orang mati karena corona, mati karena tabrakan, bahkan ada orang yang mati terbakar di dalam kendaraannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin berbahagia, di dalam ayat lain juga dikatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwal wal anfus wats-samarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di sini khatib menyampaikan yaitu rasa takut. Bagaimana kita sebagai muslim, banyak di antara kita lebih takut kepada makhluk Allah. Virus corona itu kan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak di antara kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketakutan terhadap virus corona yang ada saat ini melebihi daripada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah kamu semua berbahagia, corona yang ada saat ini tidak akan bisa mematikan seseorang apabila ajalnya belum datang. Corona yang melanda bangsa kita, bahkan mungkin ada di antara tetangga kita, saudara-saudara kita yang terinfeksi corona, mereka alhamdulillah akhirnya sehat walafiat. Berarti dia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati karena corona. Namun demikian tetap harus kita waspada dengan menjaga kesehatan, social distancing, mencuci tangan. Ini adalah merupakan anjuran dalam Islam. Bukan hanya kita lakukan ketika kita, bangsa kita saat ini dilanda oleh virus corona, melainkan setiap saat, setiap waktu, meskipun bencana ini, pandemi ini tidak ada, kita tetap dianjurkan untuk menjaga jarak, apalagi menjaga jarak dengan orang-orang yang bukan mahram kita, lawan jenis dan lain-lainnya. Kita dianjurkan tetap memakai masker. Artinya apa? Memakai masker itu menjaga kesehatan kita. Dan juga kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Tentu ini adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam, meskipun di luar ataupun di saat-saat ya pandemi, yang ketika pandemi tidak ada, kita tetap dianjurkan untuk menjaga kebersihan-kebersihan kita. Nah, kembali lagi, bahwasanya manusia banyak merasakan ketakutan-ketakutan, kemana-mana kita merasakan ketakutan. Inilah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudara-saudara berbahagia, ketika kita merasa takut kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu iman kita menjadi rusak. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Terakhir dan khutbah kita yang singkat pada siang hari ini, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita menjadikan setiap pelajaran, setiap kejadian dan peristiwa yang melanda di sekitar kita, terkhususnya di saat ini banyak sekali permasalahan, problema-problema bangsa yang kita hadapi. Marilah kita jadikan sebagai pelajaran demi pelajaran. Karena bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu menjadikan setiap peristiwa, menjadikan sebuah musibah menjadi sebuah hikmah, menjadikan sebuah musibah menjadi sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, yang tidak dia senangi dan dia sukai, menjadi sebuah hikmah dan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupannya. Mungkin musibah ini barangkali disebabkan karena perbuatan saya. Inilah yang harus kita jadikan pelajaran. Barangkali pandemi corona yang sampai saat ini belum selesai, terlepaslah dari isu-isu yang tidak sedap yang kita dengarkan dari luar sana, tapi pada intinya adalah musibah ini betul-betul diberikan kepada orang-orang beriman, agar orang-orang yang beriman mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun bagi orang-orang yang mungkar, orang-orang yang berbuat dosa, musibah ini, bencana ini adalah bagian DP atas perbuatan dosa-dosanya. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia, peristiwa yang kita hadapi saat ini bukan hanya pandemi corona yang kita hadapi. Corona yang sedang mewabah saat ini hampir 1 tahun yang kita rasakan, tapi juga permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan keadilan, penegakan hukum, politik dan perundang-undangan, semuanya ini adalah musibah bagi kita, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang pendek ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat demi nasihat yang kami sampaikan berdasarkan sumber Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW ini menjadi pelajaran buat kami pribadi dan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dan mencabut virus corona dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian.